Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya Udung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini, tim Raisa Salon akan melakukan proses coloring pada rambut yang blonde ingin dirubah menjadi warna gelap. Untuk selengkapnya langsung simak di videonya ya. Ini warna rambut setelah selesai coloring. Jadi ini hasil dari perubahan warna dari warna blondenya ya teman-teman. Dan inilah rambut sebelum kita warnain, sebelum digelapin. Warna rambutnya ini blonde dan ada highlightnya warna biru. Karena udah ngerasa bosen dan ingin dirubah menjadi warna yang lebih gelap untuk warna blondenya. Nantinya warna birunya juga tetap akan ada menjadi warna biru gelap. Di sini saya menggunakan formulanya 635 dan oksidannya yang 6%. Diaplikasikan yang merata ke seluruh bagian rambut dan disisakan dari sebatas ringnya karena ini rambutnya rambut sambung. Jadi untuk bagian bawahnya di bagian yang ada sambungannya di sini diaplikasikan terlebih dahulu dari sebatas sambungannya dari sebatas ringnya ya teman-teman. Simak terus dalam proses aplikasinya. Sambil nonton videonya silahkan diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih banyak jika sudah klik tombol subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang balas semua kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah selesai proses aplikasinya didiamkan selama 35 menit, langsung diaplikasikan kembali di bagian pangkal rambut yang disisakan tadi menggunakan formula yang sama 635 dan oksidannya yang 6%. Diaplikasikan yang merata ke seluruh bagian pangkal rambut, ke bagian akar rambut, dan di sini boleh untuk kena kulit kepala ya teman-teman. Setelah selesai proses aplikasi di bagian pangkal didiamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit dicuci bersih menggunakan sampo conditioner dan ini sekarang lagi proses pencatokannya. Jadi proses coloringnya sudah selesai, sekarang lagi proses pencatokannya ya teman-teman. Disimak terus dalam proses pencatokannya.
Inilah hasil dari proses perubahan warna yang tadinya warna blonde dirubah menjadi warna coklat. Dan warna birunya tetap ada untuk highlightnya. Oke teman-teman semuanya, untuk kritik dan sarannya silakan tulis di kolom komentar agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia rambut, di dunia salon maupun di dunia YouTube. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya, yang sudah support Raisa Salon Channel, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.